Ahmad bilang Tori dan Fuji sudah pre-wedding. Begini komentar Ruben Onsu. Dilansir Jakpusnya, Ruben Onsu menanggapi pernyataan Raffi Ahmad yang menyebut jika Tori Halilintar dan Fuji sudah melaksanakan pre-wedding. Seperti diketahui, hubungan Tori dan Fuji menjadi yang paling banyak mendapat sorotan akhir-akhir ini. Banyak pihak mendukung jika keduanya melanjutkan hubungan sampai jenjang pernikahan. Salah satunya adalah artis papan atas Raffi Ahmad. Pada suatu kesempatan, suami Nagita Slavina tersebut bahkan mengatakan jika Torik dan Fuji sudah melaksanakan pre-wedding. "Gue mau datang ke pernikahannya Torik, ini lagi pre-wedding ya? Ini lagi pre-wedding ya?" ujar Raffi Ahmad mengundang Fuji dan Torik Halilintar. Pernyataan ini terjadi disambut oleh Torik maupun Fuji dengan mengatakan jika kabar pernikahan masih menjadi hal yang rahasia. "Jangan begitu, masih rahasia," kata Torik dilansir di Instagram @raffinagita1717. "Oh, sorry," timpal Raffi Ahmad. Ternyata percakapan kedua terdengar oleh presenter kondang tanah air Ruben Onsu. Suami dari Sarwenda itu bahkan memberikan komentar yang tak kalah bikin kaget tentang rencana pernikahan Fuji dan Torik. Bagaimana tidak, Ruben Onsu bahkan siap mengeluarkan semua brand miliknya dan menjadi sponsor pernikahan Torik Halilintar dan Fuji. "Kalau dia berdua jadi nikah, oh tenang, sponsor menunggu, semua brand gue jajarin buat tamu dia," kata Ruben Onsu. Mendengar pernyataan tersebut, Fuji pun menyambut dengan antusias. "Deal," katanya sembari menjulurkan tangan kepada Ruben Onsu. Ruben Onsu lantas menegaskan jika pernyataan itu bukanlah sebuah candaan, sebab ia bahkan siap menyiapkan hidangan untuk 5.000 undangan yang hadir. "Mau tahu punya 5.000 pun gue ladenin," tambah Ruben Onsu. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya? Sofina Lover, tulis di kolom komentar ya, geng.